Dinas Kesehatan Kota Jambi melakukan penilaian Lomba Kelurahan Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS tingkat nasional di Kelurahan Sungai Putri di Posyandu Bugenvil 5, Lorong Cadas, Kelurahan Putri. Lorong Cadas, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi dalam Lomba Kelurahan Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat tingkat nasional terpilih mewakili Provinsi Jambi tahun 2018. Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Jambi, Budidaya, mengatakan, acara PHBS merupakan upaya menciptakan kebersihan lingkungan melalui program Kampung Bantar serta kegiatan Bangkit Berdaya yang merupakan suatu upaya pemerataan pembangunan oleh pemerintah Kota Jambi. Dalam kesempatan ini, Sekda Kota Jambi, Budidaya, juga menyampaikan budaya hidup sehat dalam rumah tangga merupakan salah satu implementasi dalam wujud hak asasi manusia yang patut dihargai dan diperjuangkan oleh semua pihak. Dengan rumah tangga ber-PHBS akan meningkatkan dan melindungi kesehatan keluarga dari ancaman penyakit serta membudayakan lingkungan bersih dan sehat. Sudah 6 di seluruh Indonesia, di tingkat nasional, untuk kota ya. Jadi sudah disampaikan, yang 10 tadi program sudah disampaikan, hanya satu saja yang merokok, yang masih belum. Yang merokok itu yang masih sulit, karena rokok ini sudah merupakan buatannya. Dari Jambi, Ria Agustin, Tribrata TV. Salam Tribrata. Dalam penilaian ini, kita kelihatannya tadi.